IGD Ari Astina alias Jerins resmi ditahan setelah Polda Bali menetapkan suami Nora Alexandra itu sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia. Foto dan video Jerins saat ingin masuk tahanan beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, para tahanan rutan Polda Bali ikut menyambut kedatangan Jerins. Para warga rutan Polda Bali itu berdiri menyambut Jerins dari balik jeruji. Sementara polisi memeriksa barang bawaan dan memfoto Jerins sebelum masuk sel. Selain video, foto Jerins menggunakan baju tahanan orange bernomor 022 juga ikut beredar. Dalam foto tersebut, Jerins nampak berdiri tegap. Polda Bali resmi menetapkan Jerins sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik IDI. Setelah penetapan, Jerins digiring untuk masuk ke sel tahanan Polda Bali. Ia ditahan 20 hari pertama terhitung Rabu 12 Agustus 2020.